dan lagi, Indonesia kecolongan. Empat orang anak buah kapal ABK asal India yang bersandar di pelabuhan Kota Dumai, Riau terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya, kapten kapal yang juga asal India lebih dulu terpapar virus mematikan itu. Ada tambahan lagi empat abeknya positif, setelah dites PCR, kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi, dalam keterangan tertulisnya. Dia mengatakan, gejala yang dialami keempat ABK kapal India tersebut masih tergolong ringan. Berbeda dengan sang kapten kapal, yang kini sudah mendapatkan perawatan khusus di salah satu rumah sakit di Pekanbaru karena tergolong gejala berat. Belum diketahui COVID varian baru atau bukan. Keempat ABK kapal, sebut Yofi, kini disarankan melakukan isolasi di dalam kapal. Tim medis diturunkan untuk memantau kondisi kesehatan mereka. Tahu sendiri bagaimana perjuangan tim medis pakai baju hazmat naik tangga kapal. Tapi, bagaimanapun ini tugas, siapapun dan dari manapun sudah kewajiban kita memberikan pertolongan, imbuh Yofi. Untuk diketahui, sampel swab positif COVID-19 kapten kapal India diuji ke Jakarta. Hal itu untuk mengetahui apakah termasuk virus varian baru atau tidak.